Wallahu ghafurur rahim. Iya, saya ingin perlihatkan ya, di depan saya ini ada beberapa jimat-jimat. Lihat ya, ini jimat-jimat ini, jimat-jimat ngasih. Nah, pakai tawa kakak bangang. Iya, coba lihat. Ini jimat-jimat, subhanallah, banyak kami kumpulkan jimat-jimat dan sering kami hancurkan yang begini. Matam-matam, bocok-bocok. Ya pun ada kibar laki bocok-bocok. Ah sini, kami hancurkan. Kami berabat, sudah berabat, ya. Jadi coba kita perhatikan ini benda-benda mati. Ini dijadikan apa ini? Jimat untuk kekebalan, pelaris rezeki, ya, dan seterusnya. Ini tidak bisa mendatangkan manfaat. Ini benda mati. Lihat, kalau dia kebal, tidak mungkin dia bisa terbakar. Kan begitu. Kalau dirinya saja tidak bisa, ya, tidak bisa dia lindungi dirinya dari api, bagaimana mungkin ini jimat-jimat bisa melindungi orang lain, bisa kebal. Iya. Tapi kenapa ketika iya, orang pakai jimat-jimat terbukti ada yang kebal? Ah, itu permainan jin. Iya, karena dia beribadah kepada jin supaya tambah yakin, ya, dan tidak beribadah lagi kepada Allah atau jatuh dalam kesyirikan, maka jin membantunya. Ya, jin membantunya. Ah, termasuk jimat-jimat ini. Ya, coba lihat ini. Ini dijadikan jimat-jimat. Ini sekok mi. Ya, dikat-ikat kemudian dijadikan jimat-jimat. Ini benda mati. Sama dengan kelengker yang kita lihat, yang kita sebutkan tadi di Limbua. Benda-benda mati semuanya. Nih ya, termasuk apa? Yang banyak disimpan di rumah? Hah? Matam-matam. Atau arajang. Atau apa lagi? Bocok-bocok. Ah. Itu semua apa? Bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan kipelihara yang seperti itu. Sia-sia kisolat. Sia-sia ki puasa, sia-sia ki bersedekah, ya, itu adalah bentuk kesyirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Siapa yang bisa sebutkan contoh-contoh jimat-jimat yang banyak di rumah? Ah, apa? Apa contohnya? Ah, itu semua jimat-jimat sebenarnya. Tolak bala katanya. Botol-botol loh. Nah, lihat ya, coba lihat ini semua jimat-jimat ini dipakai ilmu kebal ini. Lihat ini tulisan-tulisannya ini. Ya. Kelihatannya berbahasa Arab, tapi di dalamnya adalah bentuk kesyirikan. Ya. Dia tidak bisa apa bapak-bapak dan ibu sekalian? Dia tidak bisa mematikan api. Iya. Berarti dia ini lemah. Coba nih, kaleng kerea, batu besar, pohon besar, kalau ditangkap di kampak, mampukah dia untuk menahan kampak tersebut? Tidak bisa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada menyembah patung, napang kulunjo patung, itu patung tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau masih ada jimat-jimat kita ikat di pinggang, ya, mungkin di tangan, di kaki, ya, reki jakulakulahu, itu semua adalah benda-benda mati yang tidak boleh kita agungkan. Tidak boleh kita agungkan, termasuk yang di botol-botol yang digantung-gantung di rumah, ya. Kemudian apa lagi? Kain kafan yang diikat di tiang tengah itu hendaknya dibuang semuanya, ya, dihancurkan, karena kita telah bersyahadat la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Iya. Siapa yang bisa jawab dengan benar? Saya kasih hadiah. La ilaha illallah. Apa artinya yang benar? Lain lagi. Kasih, masih ada hadiah. Jari pun nereki jatuh emak ke jimat-jimat. Kutu emang ikut nih. Ayo, kita lepas saja. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti bagus ya. Pun dari kampung ku lohe. Rika aja, wajah lohe jimat-jimat. Banyak. Makanya kami berdakwah untuk menjelaskan ini semua. Ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul, ya,
yaitu memberantas kesyirikan supaya manusia itu hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Lihat ya, ini semua jimat-jimat luar biasa ini. Untuk mendapatkan ini, biasa bang hijau mapi nak perisariangki. Iya, ngeram pergi jangan putih, atau ngabang ngipi. Iya. Ternyata benda mati makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terbakar, ya, tidak bisa mematikan apinya. Iya. Subhanallah. Ini nih, diagungkan ini. Wah, luar biasa ini. Ini nih, diagungkan sekali. Benda mati. Sama itu apa? Bocok-bocok, mata, tidak boleh. Kalau ada yang sakit, dibawakan di sini. Itu benda mati. Ini baju. Kan kita tahu, baju. La ilaha illallah. Sedangkan kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa artinya? La ma'buda bihaqin illallah. Talari, ya. Anaba ni somba kecuali karengan Allah Ta'ala. Punare ni somba sereng Allah, maka itu tidak benar. Batin.